yang bergabung, yang tunduk satu atas payungnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan kepada kawan-kawan dari Bansarnya, dari Ansarnya, dari pemuda Pancasilanya, dari FBR-nya, dari FPI-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Seluruhnya dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, menjadi pengawal-pengawal panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, ya insyaallah mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan dengan darah daging Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah kami para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatlah nama kami satu persatu, yang agar saat kami kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari datuk darah dagingmu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nama kita satu persatu tertulis di dalam pintu syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا معاليك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh kemuliaan, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha dari Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, sebelum saya masuk di dalam tema hari ini, saya ingin menyampaikan, ingin cari tahu hati kita masing-masing. Saya mau tanya, datang ke tempat kayak gini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Hah? Ini yang harus dilurusin. Kalau Habib ada masa expired, guru-guru ada masa expired. Tahu masa expired? Kadaluarsa, suatu saat pasti akan mati. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu, orang yang duduk di dalam majlis salawat, orang yang duduk di malam, di mana malam tersebut disebutnya majlis tersebut adanya nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ribuan malaikat akan diturunkan ke bumi. Satu persatu namanya disebut oleh para malaikat di hadapan Allah.
Malaikat beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar semua yang hadir dalam majlis tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Tadi ada pembacaan maulid enggak? Ada baca tahlil? Ada baca zikir? Alhamdulillah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawat setiap hamba kita, salawat kita kepada Nabi itu berupa doa. Berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Apa? Salawatnya, salawat malaikat kepada Nabi bentuknya apa? Istighfar. Salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmah. Jadi ada tiga nih. Salawatnya manusia kepada Rasulullah berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi berupa istighfar, ampunan doa. Salawatnya Allah kepada Nabi adalah kasih sayang. Jadi mau gak mau, suka gak suka, kita keluar dari ini tempat, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Jadi mau gak mau, suka gak suka, kita keluar dari tempat ini, dosa kita diampunin sama Allah. Mau gak mau, suka gak suka, kita keluar dari tempat ini, semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Apa sih yang bikin kita kumpul di dalam majlis ini? Kalau kita lihat semua ini adalah undangan, betul? Dapat undangan enggak? Dari siapa? Siapa? Panitia PA. Nah lu main dari Allah aja, emang lu terima wahyu apa? Dari siapa? Ada yang dari status, ada yang dari Instagram, ada yang dari TikTok gua. Saya lagi bingung guru. Saya mau bilang sama kiai-kiai ini, alhamdulillah media sosial bisa jadi ajang dakwah yang luar biasa. Saya ceramah di Kuningan, orang Bekasi nonton. Alhamdulillah. Tuh, kalau media sosial dipakainya manfaat, hidup manfaat enggak? Manfaat, daripada lu JJ mulu. Sahabib Habib di JJ-in. Foto-foto Habib pakai imamah, pakai jubah, lelah musiknya. Insyaallah mudah-mudahan berkah, amin. Amin ya Rabbah. Semua yang hadir di dalam tempat ini ada yang undangan dari panitia, ada yang lewat status, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat TikTok. Semuanya adalah undangan. Tapi sesungguhnya kita kumpul di tempat ini adalah satu yang diinginkan oleh Allah. Pikiran dan hati digerakkan untuk datang ke majlis ini semata karena Allah ingin menyiram rahmat di dalam hati kita semua agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Tahu hidayah, tahu. Bukan film, bukan. Kan ada tuh ya, dulu kan ada tuh hidayah ya. Hidayah. Orang mati dililit ular. Karena utang gak dibayar-bayar. Yang pada pinjol loh. Pinjol loh. Rata-rata orang sekarang pinjol. Dengerin. Kalian ngikutin zaman. Main pinjem-pinjeman online. Hati-hati. Di situ ada ribanya. Tak kala kalian menjalankan satu yang dikatakan riba. Sama sebagaimana hukumnya kalian meniduri ibu kandung kalian sendiri. Meniduri orang tua kita sendiri. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Dani. Dan pada main-main begituan ya. Oh apalagi nyo yang main judi slot. Oi. Anak muda. Jauhin slot ya. Jauhin. Gak ada orang main judi kaya, gak ada. Blangsak hidupnya ada. Tuh baru tadi saya ngeliat di Instagram, saya dikirimin sama teman. Rumahnya, usahanya, bagusnya luar biasa. Langsung miskin. Saya lagi bingung, ini orang kaya, punya usaha, tapi gabut. Tahu gabut? Apa?
Dia enggak tahu apa yang lagi mau dikerjain, dia iseng-iseng main. Lu kok tahu lu? Habis semua hartanya, rumah tangganya enggak baik. Majlis yang seperti ini yang diharapkan oleh setiap hamba. Jika seorang mayit ini dibangkitkan, ditanya, apa yang kau inginkan saat aku bangkitkan walaupun satu menit? Apa jawaban mayit tersebut? Ya Allah, aku ingin datang dan duduk di dalam majlis ilmu. Karena tahu orang yang duduk di majlis ilmu dosanya pasti diampuni oleh Allah. Karena mereka tahu orang yang mendapatkan ilmu hatinya akan dijadikan lunak sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah di hadapan Allah. Ini semua kita hadir karena hidayah dari Allah. Udah tahu hidayah belum? Apa? Hah? Pernah ngelihat pelang ijo di jalanan enggak? Bekasi, Babelan, Jati Asih. Pernah lihat ya? Tentu bisa dikata hidayah, petunjuk, arah, jalan untuk kemana tempat yang kita tuju. Kalau kita mau ke Kuningan, lewat Cikampek itu banyak tuh. Lewat Sumber, Plumbon, Cirebon. Ini adalah satu petunjuk. Jika petunjuk itu tidak diadakan, maka seseorang yang ingin berjalan ke tempat tujuannya pasti akan hilang arah. Mereka enggak tahu harus keluar di mana, mereka enggak tahu harus arah kemana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diajarkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduklah di dalam majlis ilmu. Pastinya orang tersebut adalah yang didatangkan oleh Allah duduk di dalam majlis ilmu karena hidayah dari Allah. Kita beruntung hari ini kita dapat petunjuk dari Allah. Pak, Bapak, Pak, oi, lu kalau enggak ada majlis gini hari ngapain, Pak? Hah? Gaple, catur. Anak muda ngapain gini hari? Hah? Ngaji di mana lu? Alah, pura-pura ngaji, jemput wadon lu mah. Malam minggu boncengan motor udah dikinclongin dari sore. Ya, duit di kantong 15 ribu. Neng. Nenek-nenek gak usah jawab. Orang gue bilang eneng. Neng. Jangan pernah mau digombal-gombalin, Neng. Siapa itu? Kan gue bilang nenek-nenek jangan ikut campur. Gue ngomongnya eneng. Kalau nenek udah ketemu ngomong, ah begitu jadinya tuh. Suaranya suara expired. Neng, jodoh siapa yang kasih, Neng? Rezeki siapa yang kasih, Neng? Udah tahu Allah kenapa lu mata duitan? Kalau didatengin sama laki-laki jangan ditanya kerjaannya apa, tanya rukun sholatnya gimana, cara sholat bagaimana, syarat sah sholat apa, cara wudhu bagaimana, itu yang ditanya, Neng. Jangan ditanya kerjanya di mana, gaji berapa, punya rumah apa enggak, punya mobil berapa. Laki-laki makanya sampai gini hari umur 31, 32 malas kawin. Kenapa? Banyak ngerong-rongnya lu mah. Yang belum kawin banyak. Coba tunjuk tangan lu. Lu masih pada sekolah PA. Tuh kan lihat dah. Yang ditanya belum kawin, anak SMP, SMA, SD ngangkat tangan, kan tolol. Emang waktunya lu belum PA, belum. Sekolah yang benar. Cari kerja yang bagus, rezeki yang halal. Jadi orang kaya, perempuan mana pasti bakal cari elu. Laki-laki mahal, bro. Jangan mau cuman gara-gara perempuan murah jadinya. Laki-laki yang lebih bagus memilih, perempuan gak boleh milih.
Ngapa lu? Yang saya mau ini sebelum saya lanjutin masalah hidayah, saya mau tanya perempuan yang dipilihku udah tahu, ganteng, kaya, soleh, terus, ah, apa? Kaya, ganteng, soleh, terus, lu diem. Gue lagi pengen comblangin lu nih PA, lu diem. Kaya, soleh, ganteng, akhlak. Kaya udah banyak duit PA. Gue bingung orang sini gak ada bedanya apa kaya sama banyak duit. Nih gue ulang lagi dah. Kaya, soleh, ganteng, baik, punya akhlak. Udah meninggal orangnya. Mau cari laki sempurna ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang paling sempurna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngimpi. Lu mau carinya yang soleha kan? Yang baik. Cantik. Udah enggak ada. Sama yang terakhir enggak mata duitan. Mau cari yang begitu? Udah enggak ada. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Nih, ada duit adik sayang enggak ada duit. Emang begitu model rumah. Ternyata hidayah itu mahal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau bukan karena hidayah kita enggak akan kumpul di dalam tempat ini. Bib, cara mendapat hidayah bagaimana? Kumpul dengan para alim ulama, duduk di dalam majlis ilmu. Deketin para alim ulama, pandang mata ulama. Bib, saya mau pandang ulama. Saya sudah lihat, tapi saya hidup masih belangsak. Inna salata tanha anil fahsya. Aqimish shalah. Dirikan salat. Orang yang salat sudah pasti akan jauh dari perbuatan keji dan. Bib, saya punya tetangga salatnya masya Allah luar biasa di masjid. Gak pernah tinggal dari masjid. Tiap hari di masjid masih nyolong ayam. Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan. Orang yang mendirikan sholat, apa yang dia pakai di dalam sholatnya sudah pasti diaplikasikan di dalam kehidupan. Cara Allah memberikan hidayah kepada setiap hamba tergantung bagaimana dia berusaha menggapai hidayah tersebut, maka dia akan selamat di dalam kehidupannya. Ibu bapak, kita ini manusia paling beruntung. Ada gak Bib zaman dulu yang Allah tidak turunkan hidayah? Banyak. Tahu Nabi Ibrahim? Lu tahu di mana seumuran lu? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail punya kakek gak? Nabi Ibrahim punya bapak gak? Yang bernama siapa? Apa? Muhammad. Siapa? Makanya ngaji. Nabi Ibrahim punya bapak bernama Adar, tukang bikin berhala. Sampai mati tidak Allah turunkan hidayah dan Allah matikan tanpa membawa iman. Bapak Nabi tidak Allah turunkan hidayah di dalam dirinya. Ada lagi Bib, ada seorang istri. Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam punya seorang istri. Istri Nabi sampai matinya tidak Allah turunkan hidayah. Mati tanpa membawa iman. Istri Nabi gak dapat hidayah. Siapa lagi Bib? Ada gak Bib seorang anak tapi gak dapat hidayah? Ada. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam punya anak, siapa namanya? Kan'an. Saat Kan'an diajak oleh Nabi Nuh, wahai Kan'an, anakku naik ke atas bahtera.
akan ada azab yang Allah turunkan berupa air yang besar. Apa jawaban Kan'an? Ya bunayya, wahai ayahku, biarkan. Jika ada air yang akan datang ke daratan, aku akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Allah punya makhluk yang bernama air. Allah libas Kan'an, Allah gulung Kan'an sejauh-jauh mungkin, setara sampai gunung-gunungnya ditenggelamkan oleh Allah. Kan'an sampai matinya, anak seorang nabi, tidak Allah turunkan hidayah, mati tanpa membawa. Siapa lagi? Bib, ada enggak suami yang enggak dapat hidayah? Bu, bu, tahu enggak siapa punya seorang suami tapi suaminya enggak dapat hidayah sampai mati? Istrinya soleha banget. Apa kata suaminya? Iya aja. Beda kan nama ibu kan? Beda enggak? Kalau bapak ngomong, ibu iyahin enggak? Emang begitu mah bini sekarang? Bu, masak enggak? Tadi masak enggak? Semalam nanya sama bapak, yang mau masakin apa besok? Nanya enggak? Betul ditanya, Pak. Ditanya enggak, Pak? Yang kita enggak doyan malah dimasak sama dia, Pak. Betul enggak? Kenapa begitu? Biar awet. Ada seorang suami, ini suami yang durhaka sama istri. Iya. Siapa dia? Fir'aun. Punya istri siapa namanya? Sampai matinya Fir'aun tidak Allah turunkan hidayah, mati tanpa membawa iman. Seorang suami bisa mati di hadapan Allah tanpa membawa iman. Istrinya masuk ke dalam surga. Istri sekarang baru melihat, Bib, saya punya suami, sholatnya gak pernah, disuruh sholat galak banget. Bu, bu, jalanin aja hidupnya, urusan laki, urusan dia sama Allah. Dia gak ngejalanin, dia yang disiksa, ibu sorga lempeng aja. Betul gak? Ingetin boleh, merintah jangan. Boleh? Bolehnya apa? Ingetin, yang... Asar udah mau habis nih yang. Yang, subuh yuk, matahari udah bentet tuh. Ngomong yang enak. Kadang istri sekarang ngomong sama laki sesuai dengan lek-lekannya. Semau-mau elu mah. Jangan ngomong yang pakai adab. Sama suami tuh ngomong pakai adab. Lah orang Bekasi mama terkenal banget adabnya, akhlaknya terkenal. Jangan ngerubah kebudayaannya dong. Perempuan kalau ngomong sama orang, sama lakinya mah ngomongnya baik. Manggil bapak, manggil suami, sayang, cinta, my love. Merek spray gak tuh? Saya mau tanya, bapak dipanggil ibu siapa, Pak? Diam loh. Bapak dipanggil ibu siapa? Lu. Dia. Bapak lu. La ilaha illallah Muhammadur. Bu. Bu. Di rumah tangga gampai hidayah juga gampang. Ibu ngurusin suami kan ibadah, Bu. Oi. Lu jangan pura-pura budek dah kalau urusan begini. Kadang perempuan kalau dinasehatin suruh nurut sama laki males banget lu. Bu. Ibu bikin kopi buat suami ibadah. Campur senyum, pakai goyangan. Sudon aja, kan diudeg. Diaduk diapain, goyang enggak? Anterin sambil goyang, yang good morning, coffee break. Lu ngerti enggak lu? Sama aku juga kagak. Ngomong yang baik sama laki. Paling gampang di dalam rumah tangga. Tapi ingat Bu, hati-hati nih. Malaikat Jibril pernah minta tolong kepada Nabi untuk mengaminkan doanya. Salah satu doanya apa? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Alhamdulillah.
Na'udzubir. Kali ada yang nyebut alhamdulillah. Bu, ada yang nyaut pasti dalam hati bib. Kalau suami yang durhaka apa? Hadisnya gak sampai situ. Lah mau lo demo silakan aja demo. Nah hadisnya cuma begitu. Di neraka paling banyak laki perempuan pak. Laki perempuan pak. Jawab yang kencang, laki apa perempuan? Biar rasa lo. Serem gue. Ya. Gak lupa gue, kesian gue. Bu, oi, sorga dibuat telapak kaki siapa? Sombong amat lu. Gak bahaya ta? Bu, sorga ada di mana? Lapak kaki ibu, jangan sia-siain dong bu, jangan disia-siain pak. Pak, lo boleh sombong nih pak, gue tanya tolong jawab yang kenceng ya pak. Pak, oi pak, kunci sorga seorang istri ada sama siapa pak? Rasah lo. Emang ibu boleh punya sorga dibuat lapak kaki? Emang lu bisa masuk lewat kaki lu sendiri? Sorga ada pintunya gak? Ada pintunya gak? Miftahul jannah la ilaha il. Kunci surga ada. Berarti pintunya ada. Bahwa setiap pintu surga itu ada kun. Yang megang kunci surga seluruhnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lewat Allah ini lewat Nabi nitipin kunci surga itu dikasih kepada suami kalian. Taat kepada suami dapat kuncinya. Ya, bib koma mendingan gak usah nurut. Gak apa-apa dah, depan pintu surga juga gak apa-apa. Eh, bloon. Emang lo tahu tuh surga buka pintunya kemana? Saya lagi bingung kiai guru benar-benar. Orang pada bilang mau masuk sorga gak apa-apa bib, depan pintu juga gak apa-apa. Kalau tuh buka sorga pintunya kebukanya ke dalam, lu aman. Lu aman benar-benar. Tapi kalau tuh sorga pintunya kebuka keluar, the end lu. Nyemplung lu. Apa lu pikir sorga apa pintunya rolling door kali rolling door? Udah jangan macem-macem dah, minta sama Allah juga jangan, ya Allah. Nih kita kadang suka gak punya otak kalau minta. Kadang, nih alhamdulillah kita nih manusia pak. Kita nih manusia alhamdulillah, kalau kita malaikat udah bikin keributan pak tiap hari. Betul-betul, kalau malaikat punya hawa nafsu, udah digibeng lo. Sholat kagak, apa kagak, tiba-tiba ya Allah panjangkan umur kami. Mak lo panjang umur. Yang lain mati lo sendirian mau. Minta sama Allah. Boleh. Bip, cara doa itu kan untuk mendapatkan hidayah. Iya. Tapi pakai pikiran juga. Orang kadang doa semau-mau pusernya. Ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Lu buat apa? Rezeki banyak buat apa? Hah? Sedekah, zakat. Gak ada duitnya lo ngomong. Kalau ada duitnya gak bakal kita kepikiran sedekah. No, lihat lo yang ditangkap KPK. Banyak? Panjino yang baru kemarin pakai baju oranye. Berapa rekeningnya? Berapa ratus rekeningnya? Kaya gak? Berkah gak? Lagi main-main sama agama. Salah lu. Kita mau mainin di agama, hati-hati. Jangan main-main, jangan. Kita sholat kagak. Kalau lagi mau sama Allah nih, kalau lagi ada butuhnya. Saya mau tanya, pengen rezeki banyak mau?
Buat apa? Yang laki buat kawin lagi. Yang perempuan buat numpukin skincare. Betul enggak? Mintanya tuh jangan begitu, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini minta doanya begini. Ya Allah panjangkan umur kami. Lah panjang umur mah paling enak aja udah panjang umur pak. Nah kalau yang lain mati kita doang sendirian mau gimana? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri. Kan gak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Itu yang diminta. Ini yang paling dahsyat di doanya. Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Lalu sholat kagak ngaji kagak minta matinya sul khotimah. Nabi bilang apa? Jika seseorang ingin melihat semasa hidupnya baik buruk seseorang, maka lihat bagaimana matinya. Kalau kita mau mati husnul khatimah, jalanin dong syariat Allah, ikutin sunnah-sunnah Nabi. Sampai gini hari lah orang Bekasi, maaf, betul-betul maaf. Kira-kira yang gini hari masih mabok banyak gak? Banyak gak? Yang masih ngelem banyak gak? Lu jangan samain sama orang bule, PA. Kalau orang bule nah pantas-pantas aja, di cuacanya dingin. Musimnya musim dingin. Yang namanya cuaca sampai minus. Kalau orang Bekasi, kapan minusnya? Lu kebayang tadi siang aja gue begitu nyampe jam 3 sore 3,32 derajat panasnya. Jalan sampai lagi setengah 5 masih aja 28 derajat. Lah sekarang kalau model kayak kita yang tinggal di bumi Indonesia, yang insya Allah selalu dapat ridho dari Allah, yang sekarang kalau seandainya dengan cuaca begitu, kalau orang bule minumannya pantas lucu-lucu, mahal-mahal. Beda sama kita. Orang sono no, Martel, Black Label, Jack Daniel, Jameson, Wine. Katanya, sudon aja lu. Seloki 300 ribu, mana pahit rasanya. Katanya. Dia begitu minum, anget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya coklat, abu-abu, biru, merah elu. Lah kalau mau dipikir model kayak orang kita model begini, la ilaha illallah. Kalau mereka minuman mahal satu cangkir, ya Allah satu cangkir kecil 300 ribu lah kita. Beli 36 ribu, bayarnya patungan, minum 8 orang. Minuman namanya dua huruf, A-O. Amit-amit. Dia minum gelasnya kagak ada bling-blingnya, aqua dirobek aja. Katanya, dia minum rame-rame, bayar patungan. Dia ribut, turu-turu dia-dia juga. Orang bule makanannya bagus, beda sama kita. Kita makanan begituan, ya Allah kacang. Kacang kulit. Begitu muntah kan lucu. Orang bule makannya spaghetti, pizza, burger. La ilaha illallah, lu samain sama orang Rawalumbu. Puyeng gua. Orang bule begitu muntah, wah lengket. Ya elah, masya Allah, bagus banget. Terus makan pizza, keju yang keluar. Lalu, wah, lengket kerupuk. Orang bule begitu minum, wah muntah keluar panjang-panjang. Wah, spaghetti. Lah kita bihun. Orang bule begitu muntah, oh kenyal-kenyal, buah burger, daging giling.
Kita jengkol. Udah kita maka gak ada pantas-pantasnya tempat begini dah. Kita minta sama Allah biar jadi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Saya gak bilang diri kami yang orang-orang ada di depan ibu, para guru-guru, gak bilang diri kami manusia yang terbaik, gak. Kami pun sedang mencari hidayah. Agar apa? Agar kami diberikan keistiqamahan oleh Allah. Dan tempat seperti inilah dengan curahan rahmat. Ada satu kisah Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau adalah seorang wali bin awliyaillah. Di masanya di Hadramut Tarim, di Yaman. Beliau ini punya murid ribuan. Kalau sekarang saya ceramah mah pakai mic. Dulu Abi Abdullah bin Husin bin Tahir enggak pakai mic. Ceramah ribuan orang. Tapi masuk ke dalam hatinya. Ini kita mau ceramah begini masuk hatinya juga kagak. Udah speaker segede-gedenya. Ini Abi Abdullah bin Husin punya satu tetangga enggak pernah datang ke majlis. Enggak mau dekat ulama. Jauh sama tetangga. Enggak mau ngumpul. Enggak pernah ibadah. Tiba-tiba di satu hari datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Cuman satu niatnya. Niatnya apa? Niatnya cuma satu. Mau nagih utang. Oi. Oi. Mau nagih utang. Di sini ada gak yang punya niat begitu? Kalau ada juga bodo amat dah. Yang penting ngaji ya. Mending ngaji. Begitu dia pulang selesai, ini orang punya niat apa? Saya datang ke majlis mau nagih utang. Kalau orangnya ada, saya tagih, dia gak bayar, saya bunuh. Dengan niat yang keji, dengan niat yang jahat, luar biasa. Tapi Allah memberikan satu rahmat. Tatkala dia pulang, dia kembali, dia sujud kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah. Sampai ustaz-ustaz dipanggil sama anak-anaknya. Ustaz, sini. Coba lihat bapak saya. Bapak saya tiba-tiba sujud. Dideketin sama ustaznya. Kenapa wahai saudaraku? Ajarkan saya untuk bertaubat kepada Allah. Ini yang kau lakukan. Taubatmu sudah pasti diterima oleh Allah. Bimbing saya. Ini ustaz bingung. Datang ke rumah Abi Abdullah bin Husin. Al-Habib. Coba nih kita lihat tetangga kita yang ahli maksiat. Tiba-tiba dia taubat kepada Allah. Iya. Tadi saya melihat saat dia masuk ke dalam majlis ini, aku melihat Allah curahkan rahmat di hatinya. Aku mengangkat dua belah tangan, ya Allah, berikan dia hidayah sehingga dia menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ini doa Abi Abdullah bin Husin bin Tahir. Dan doanya dikabulin oleh Allah dan dia taubat. Umurnya panjang untuk bermaksiat, dikasih waktu 3 hari buat ibadah, mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Ingat, tidak ada seseorang yang lebih mulia dari orang lain kecuali yang dilihat adalah dari hatinya, ketakwaan dan bagaimana keimanannya terhadap Allah. Kita ngelihat orang gondrong, tatoan, jangan disangka dia pasti neraka. Belum tentu, siapa yang tahu. Kita yang pakai imamah, jubah dengan segalanya, yang pakaian-pakaian ini, kita enggak tahu kita masuk surga apa enggak. Tapi mereka orang-orang yang kita lihat saat ini, yang kita lihat hancur, belum tentu. Kadang manusia ini lebih pandai nilai orang lain dipandang daripada dia harus memandang dirinya sendiri. Saya mau lihat, saya mau tanya. Di rumah punya kaca apa enggak? Punya kaca apa enggak? Pernah lu ngaca? Dandan. Bapak pernah ngaca, Pak? Pernah ngomong enggak tuh sama diri kita di kaca? Sep. Sep. Lu pantas enggak sih masuk surga, Sep? Maimunah ngaca. Nah, lu pantes enggak nah masuk surga? Pantes. Ya orang di neraka paling banyak perempuan. Kadang kita ini suka enggak ngaca diri. Kadang kita taunya diri kita mah baik aja. Nama alhamdulillah kita mah Allah masih tutup aibnya. Mudah-mudahan Allah aib kita ditutup di dunia, Allah tutup kita sampai ke akhirat kan alhamdulillah. Yang kedua, hidayah itu akan didatangkan asal jangan ada kesombongan di dalam hati. Oi, baru tahu ilmu dikit aja main kafir-kafirin orang. Baru tahu ilmu aja udah kitanya aja, kafir, neraka. Jangan sombong. Tahu iblis? Tahu
lu berteman apa sahabat karib? Iblis berilmu enggak? Alim enggak? Alim. Pernah ibadah enggak sama Allah? Ibadah. Karena apa diusir dari sorga? Karena apa? Sombong. Lah kita ya hidung upil, mata belekan, kuping, gigi, perut, keluarnya. Lu ngomong yang sopan, ngapain sih depan ulama lu main itu aja lu. Yang sopan gitu. Keluaran, keluarnya apa? Kotoran. Bandel amat lu. Keluar kotoran, di kuku kita ada kotoran enggak? Di badan kita ada kotoran enggak? Lapan yang mau disombongin. Kita ini hidup manusia ya begini udah, kotorannya lebih banyak. Jangan ngerasa diri kita udah paling sempurna di hadapan Allah. Ya alhamdulillah kalau orang masih pada punya ilmu mah bagus alhamdulillah, tapi jangan sombong juga dong. Satu aja nih urat syaraf dicabut sama Allah. Ya kita gila, siapa yang mau arak-arak gue kayak begitu tadi? Sekarang aja gue datang di arak-arak. Coba gue gila, mana ada yang mau pasangin petasan gue? Betul enggak Kiai? Mana ada, enggak ada. Jangan sombong. Orang mau dapat hidayah paling gampang buang kesombongan. Harus ikhlas nuntut ilmu, ama memberikan ilmu harus ikhlas. Bib, tanda-tanda orang yang ikhlas bagaimana? Ini kalau orang nanya begini gue paling demen nih. Gue paling demen kalau orang nanya begini nih. Bib, tanda-tanda orang ikhlas bagaimana? Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau lo buang air besar lo gak tengok kotoran lo, itu orang yang ikhlas. Paham gak lo? Gak paham? Yang gue lagi bingung, kenapa kita kalau lagi datang nih ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, tiap kali keluar pasti kita nengok. Lu kenapa? Gak ikhlas. Sayang. Ya. Kangkung terlepas. Jangan. Itu gak boleh. Itu emang udah kewajiban. Waktunya keluar ya keluar, PA. Ini kayak perempuan, di perempuan kalau belum, wah belum kawin pak perempuan, kentut aja ditahan pak. Neng kenapa neng? Ah bentar ya, saya ke kamar mandi dulu. Oh iya, lari. Begitu keluar lega, mukanya semeringat, kenapa? Maaf pak, saya kentut. Kita nama laki-laki, ya Allah ini perempuan punya adab. Begitu kawin pak. Gue gak yakin kalau gak dol tuh pantat. Begeser dikit, berabat, berobot, berabat, berobot. Malu ngapa malu? Perempuan kalau nguap ditutup. Waktu masih kaya baru deket-deket. Kenapa neng? Agak ngantuk. Yaelah bagus banget. Ya Allah, nguapnya aja cantik. Begitu kawin kayak kuda Nil. Betul enggak lu? Ada lagi pak. Kadang kalau lagi tahak. Belum kawin. Udah kenyang deh. Udah alhamdulillah tuh tadi tahak. Elah lembut banget tuh tahak. Kawin. Laki lagi makan di depannya dia tahak. Ya lu. Tapi saya yakin perempuan di sini mas bidadari-bidadari surganya Allah. Istri-istri solehah. Tapi bohong. Bu, dijaga baik-baik ya. Jangan terbuka ya. Sekarang ibu rapet-rapet, masya Allah cakep-cakep banget kerudungnya. Aduh udah pakai Shaluna belum? Produk gua itu. Beli ngapa sih lo? Check out dong kalau gua lagi nge-live di TikTok. COD ada gak Bib? Ada. Gua tetap aja lagi ceramah juga tetap aja nih gua nyepil. Bahannya bagus loh.
premium 129.000, yang polos 79. Kalau udah di reseller bisa diskon dah, gratis ongkir. Belum bisa. Mau check out dong. Bu, bu, love you. Apa ya sirik lu? Perempuan itu pengennya dipuji-puji, Pak. Bapak dengar kan? Saya bilang I love you, dia teriak gak? Jantungnya geter, Pak. Orang lain yang ngomong aja dia deg-degan, gimana suaminya? Suaminya kalau ngomong ada perlunya doang, kin kopi. Masakin ini. Lu laki apa jeger? Ngomong yang sopan dong sama perempuan. Badan gede, lu petang-tang, teng-teng, berani cuma sama bini. Pulang main tabok lagi aja. Main jadi samsak aja bini-bini kita. Jangan. Ngomong punya akhlak, perempuan itu perasaan. Kita mah pakainya akal, Pak. Kita laki-laki punya akal 9, perempuan perasaan 9. Akalnya atuh. Makanya banyak bini yang kita akalin. Lah emang jujur begitu aja sih, Kiai dah. Betul kan, guru kan? Saya mau tanya, ibu capek enggak? Ngurusin rumah tangga capek enggak? Ngurusin anak capek enggak? Ngurusin laki capek enggak? Tuh lo dengar, lo ajarin. Makanya Allah kasih satu firman Allah, laki boleh nikah 2, 3, 4. Lah, tunggu dulu, lu jangan demo dong. Tadi saya tanya, ngurusin anak capek gak? Ngurusin laki capek gak? Ngurusin rumah tangga capek gak? Kalau ibu udah capeknya ada 3 dikali 3 kan capek. Makanya laki suruh kawin lagi biar ibu bebannya hilangan dikit. Perempuan gak boleh egois. Maaf, es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Bekicot di atas genteng, punya bacot jangan enteng. Kita yang namanya laki-laki gak pernah egois kalau gak diegoisin duluan. Gue belain lu. Gue lihat lu, ya Allah, lu orang-orang baik. Ini laki-laki sini orang-orang tahu-tahu baik, tahu tolol dah. Zaman sekarang, Kiai, maafin Kiai ya. Sekarang ini di akhir di 2023 ya. Kalau dulu kita sebutkan istri soleha. Kalau sekarang kagak, suami soleha, istrinya soleh. Lah galakan bini, tolak pinggang kalau ngomong sama laki. Betul gak? Blow on lu. Yang namanya perempuan punya perasaan, jaga perasaannya. Sayangin, ngomong yang lembut. Manggil perempuan juga main yang baik. Lihat no Siti Aisyah dipanggil Nabi siapa? Humaira yang pipinya kemerah-merahan. Nah ini masalahnya, bini saya hitam legem. Iya lo jangan panggil hitam tem, bikin kopi tem, jangan. Bisa kan lo panggil sweetie, bisa dipanggil manis. Jangan pernah lo panggil blackie, jangan. Gak boleh, panggil yang mesra. Perasaannya dijaga. Kenapa? Perempuan itu perasaannya ibaratnya cermin, Pak. Tahu cermin, Pak? Bapak punya cermin, Pak. Kalau cermin jatuh hancur enggak? Hancur. Nyamai perasaan perempuan juga begitu. Kalau kita suami bikin salah, kita minta maaf, pasti bakal dimaafin sama perempuan. Pasti bakal dimaafin sama istri. Tapi ingat, bekas lukanya enggak bakal hilang, Pak. Gak percaya, survei membuktikan. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Karena perempuan gak pernah jauh dari kaca. Ya lu jujur aja dah. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, kayak kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar rumah, nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah, nengok sebelah mobil. Tuh perempuan tuh.
Betul kan? Macam perempuan. Sampai beli handphone punya kamera depan buat ini gua. Lu kebayang, Pak? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Hati-hati lo sama perempuan, hati-hati. Laki-laki hati-hati sama perempuan. Kenapa? Jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Ya Allah, setan sama iblisnya banyak. Lu enggak percaya, lu lihat tuh di jalan lo. Sen kanan belok, sen kiri belok. Itu perempuan. Ngenyelakain Siti Hawa, Nabi Adam diusir dari sorga gara-gara siapa? Takdir, PA, lu menyalain orang aja lu. Coba lihat, Bu. Kenapa kalau lagi naik motor spion enggak pernah dilihat? Semana tuh spion kemana? Emang kenapa kalau lagi ngotor, Pak, lihat kalau perempuan lagi naik motor, ngaca kacanya doa, Pak, spionnya madep ke mukanya. Gue yang lagi bingung, kenapa lu takut hidung lu pindah? Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Kenapa perempuan gak pernah mau nengok spion? Jujur, Pak, ternyata perempuan itu yang dia cari bukan masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya? Kita, Pak, seorang laki-laki yang bisa menjadi imam dunia dan akhirat. Bawa mereka ke dalam surga. Tanggung jawab seorang suami. Ajak dia, tuntun dia, kenalkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya kita laki-laki. Perempuan udah capek kerjaan di rumah, Bu. Ada satu sahabat perempuan nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa salat Jumat wajib cuma buat perempuan? Kenapa wajib cuma buat laki-laki? Kenapa jihad fisabilillah wajib cuma buat laki-laki? Kami perempuan mampu. Kenapa laki-laki aja sedangkan kami tidak diperbolehkan?" Nabi jawab apa? "Wahai sahabat-sahabatku, wahai para lelaki, dengarkan pertanyaan wanita ini dan sampaikan, wahai sahabat wanitaku, kepada wanita-wanita yang lain sampai ke akhir zaman. Diwajibkan untuk laki-laki jihad, sholat Jumat. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah. Kenapa enggak diwajibkan untuk perempuan? Karena apa yang dilakukan perempuan, dia nyuci, dia ngepel, dia nyapu, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, sama pahalanya sebagaimana kalian sholat Jumat dan jihad fisabilillah, dan semua amal ibadahnya diterima sama Allah." Enakan lu? Ini pulang lu masih gak nurut juga sama laki. Colok. Bu, Bu, perempuan kan calon bidadari kan? Tahu bidadari enggak sih lu? Ih, so tahu banget lu. Mau lihat bidadari enggak? Mau lihat bidadari enggak? Nengok kanan kiri deh. Cie. Lah kita bidadara enggak ada, Bapak. Tapi tenang, Allah ciptain bidadari buat laki-laki, Pak. Kalau Bapak ada istri yang durhaka, diemin aja. Diemin. Lu mau kurang ajar? Bodoh amat. Lu enggak ngurusin gue? Bodoh amat. Lu enggak mau sayangin gue? Sebodoh teing aing mah. Tenang, Pak. Ya Allah ciptain malaikat, Allah ciptain bidadari buat siapa? Suami-suami yang teraniaya. Nih lihat nih muka-mukanya tuh. Nih muka-muka batin banget nih laki begini. Bu, pernah dengar cerita ilernya bidadari? Lah kebayang, sampai sejarah iler bidadari diceritain, saking bagusnya, Pak. Kan beda sama iler bini lu. Iler bidadari begitu turun wanginya sebumi. Iler turun satu tetes, iler bidadari wanginya sebumi, beda sama iler lu. Nauzubillah. Tenang, apalagi buat laki-laki yang memiliki janggut nih, jenggot-jenggot. Satu helai ini satu bidadari yang sedang bergelayutan. Tenang, yang punya jenggot tuh kayak guru tuh, lihat tuh. Ya Allah, ini jenggot lagi pada bidadari lagi pada ngumpul ini. Pantesan kadang gua kalau lagi ceramah tuh bawaannya pegel aja di sini tuh. Siap-siap aja yang punya jenggot, hati-hati lu besok dipapas sama bini lu. Bu,
Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah ya. Allah berikan kita hidayah sehingga kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kita dijadikan orang yang Islamnya betul-betul di hadapan Allah. Iman kita tidak digoyangin dengan apapun. Ya, sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, betul ya? Betul enggak? Salat istikharah, minta sama Allah petunjuk yang baik. Yang mana yang terbaik itu yang ada di dalam hati kita, ya. Jangan sesuatunya dipaksakan, apalagi cuman karena 200 ribu. Apalagi cuman Indomie 2 bungkus. Jangan, minta sama Allah. Minta, ya Allah, berikan kami kedamaian. Ya Allah, berikanlah Indonesia ini, jadikanlah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, turunkan kepada kami seorang pemimpin yang baik, yang berakhlak, yang beriman kepadamu ya Allah, yang sehingga dia takut dengan apa yang ada di dalam hukuman-hukumanmu. Itu mintanya sama Allah. Kita enggak tunjuk siapapun dia, Allah yang terbaik insya. Itu aja yang kita minta mah kepada Allah. Udah sebentar lagi akan hadir 17 Agustus. Sudah pasang bendera belum lu di rumah lu? Yang belum, Indonesianya bohongan lu. Udah belum? Indonesia merdeka yang keberapa tahun? 78 tahun. Di situ ada ulama, di situ ada santrinya. Mereka berdarah-darah membela Indonesia, merebut kemerdekaan agar apa? Biar kita dalam keadaan semua bahagia saat di akhirnya. Pohon kelapa begitu tinggi, kita enggak tahu siapa yang nanam, tapi alhamdulillah kita dapat menikmati rasa dan apa yang ada di dalam kelapa tersebut. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita sekarang jaga Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Sebarkan kasih sayang, tebarkan yang namanya kedamaian. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga dunia akhirat, sahabat dunia akhirat, dan menjadi saudara dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah di malam ini dengan kita menyebut nama Allah, dengan kita memuliakan nama Allah, dengan kita zikir kepada Allah, basahin lisan kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin lisan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir kita seorang pendosa, tapi Allah ingat murka Allah ada, tapi pasti rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Mudah-mudahan di hari ini dengan luasnya rahmat Allah, Allah berikan kita taufik hidayah sehingga kita menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fatuhu biha fagulu jami'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Pasang niat sama-sama di dalam hati dengan menyebut nama Allah. Semoga hajat kita semua dikabul sama Allah. Doa kita diterima oleh Allah. Ya Allah, 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 ya Allah,
Rasakan tatkala kalian menyebut nama Allah. Rasakan getaran di dalam hati kalian tatkala kalian menyebut nama Allah. Rasakan betapa lezatnya. Rasakan betapa sucinya. Rasakan betapa mulianya nama Tuhanmu. Dia adalah Allah. Ia adalah zat yang memberikan kehidupan dan kematian. Ia adalah Allah. Yang memberikan setiap dalam rezeki yang kita dapatkan. Dia adalah Allah. Yang kasih sayangnya lebih luas daripada murkanya. Ia adalah Allah. Yang dapat membolak-balikkan hati kita. Dia adalah Allah. Yang setiap amal kebaikan dan keburukan akan ditimbang di hadapannya. Ia adalah Allah. Pemilik alam semesta ini. Dia adalah Allah. Pemberi rezeki daripada anak-anak kita. Dia adalah Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang selalu membentangkan pintu taubat seluas-luasnya untuk hamba yang benar bertaubat kepadanya. Ya Allah, ya Allah. Ia adalah Allah. Ya Allah. Yang di malam ini kita sedang dipandang. Wahai Rabbi, ya Allah, ya Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Rab. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami harus meminta selain kepadamu, ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir dalam hidup ini. Jika kami kembali lagi dalam kemaksiatan, maka segerakan kembalikan kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Jika kami kembali lagi di dalam kemaksiatan, maka tariklah kami kembali ke dalam taubatmu, ya Rab. Sampai kami bosan bermaksiat di hadapanmu. Wahai Rabbi, jangan sia-siakan air mata yang keluar di malam ini. Jadikanlah air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah. Bukti taubat kami kepadamu, ya Allah. Ayuhal hadirun. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Ya Rabbi, ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang lebih tahu apa yang ada di dalam diri ini. Ampuni dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi,
panjangkan umur kedua orang tua kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Izinkan kami membahagiakannya untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Rabb. Angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dan sungguh ya Allah, jangan jadikan kami menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Dan dosa kami terhadap ibunda kami terlalu banyak ya Allah. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami terlahir ke dunia ini. Jika harus memilih, pastinya ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Dan tidak jarang kami tidak pernah menghargai ibunda kami. Bahkan kami pernah berpikir, kami anggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur jarawah min riadhil jannah. Terangkan kubur mereka ya Allah dengan rahmatmu. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan orang tua kami dalam kesendiriannya di alam kubur, dengan kesepiannya ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami sebagai anak-anak yang saleh-saleha yang dapat membawa kedua orang tua kami, menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tenggelam ke dalam neraka jahannam. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bersama manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu dengan manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah,
Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. فحسن مني أن أمسكك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. Wahai saudara-saudariku, jadikan lisan di malam ini lisan yang terbaik di hadapan Allah, dan persiapkan diri kita yang akan sebentar lagi akan memberikan salam kepada Sayyidina Muhammad yang sudah dipastikan dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala setiap umatku yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menyebut, untuk menjawab salawat yang telah disampaikan daripada umatku, dan aku sampaikan salawat tersebut dengan menjawab, menyebut nama kalian dan menyebut nama kedua orang tua kita. Maka persiapkan lisan yang penuh dengan kemuliaan, lisan yang insya Allah akan selalu mensucikan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إحنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين رب العالمين. أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Semoga pulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kita dijadikan sebagai hamba yang baik dan selalu baik, dan dimatikan dalam keadaan baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang berdoa dengan menyebut ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, yang sudah pastinya doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Mari sama-sama kita dengan menyebut ya arhamar rahimin, dengan membaca ya arhamar rahimin, insyaallah mudah-mudahan semua hajat kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat kita semua dikabulin sama Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, farrij alal, يا أرحم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أرحم الراحمين يا أرحم المعين وليس نرجو سواك فضلك يا أرحم الراحمين فرج
Yang punya handphone, flashnya dinyalain. Yeah.